Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Khani fiddin rahimakumullah. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyampaikan sebuah fatwa tentang hukum memberikan selamat hari raya atas orang non-muslim. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya ya tentang hal ini. Beliau mengatakan, ucapan selamat untuk orang-orang kafir dengan hari raya Christmas atau hari raya lainnya yang menyangkut keagamaan adalah haram dengan sepakat, sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimmah. Beliau mengatakan, adapun ucapan selamat atas syiar-syiar orang-orang kafir yang khusus, hukumnya adalah haram dengan sepakat, seperti mengucapkan selamat atas hari raya dan puasanya dengan mengatakan hari yang berkah untukmu, ya. Maksudnya selamat hari raya dan yang lainnya. Maka sekalipun yang mengatakannya selamat dari kekufuran, tapi ia termasuk ke dalam perkara yang diharamkan. Kedudukannya bagaikan orang yang mengucapkan selamat atas sujudnya mereka, orang kafir, terhadap salib. Bahkan yang demikian itu, dosanya dan kemarahan Allah lebih besar daripada ucapan selamat terhadap peminum khamar, bunuh diri, pemerkosa, dan lain-lain. Maka barang siapa yang mengucapkan selamat untuk seseorang dengan kemaksiatannya, kebidahannya, atau kekufurannya, berarti ia telah mengundang kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya diharamkan memberikan ucapan selamat atas hari raya orang kafir, seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim, adalah karena di dalamnya mengandung sikap pengukuhan dan persetujuan atas apa yang ada pada mereka dari syiar-syiar kufur, dan secara langsung berarti ia telah redha dengannya. Sekalipun ia tak redha dengan kekufuran untuk dirinya, akan tetapi diharamkan bagi seorang muslim untuk redha dengan syiar-syiar kafir atau agar yang lainnya mengucapkan selamat untuknya, karena Allah tak redha akan hal itu. Jika kita diberikan ucapan selamat dengan hari raya, ya, maka kita tak boleh menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita dan bukan pula hari raya yang diridhoi oleh Allah, dan memenuhi undangannya pun haram. Demikianlah fatwa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.